Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang 20 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Secara kepadatan, kota ini merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan rata-rata jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa per kilometer perseginya. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya atau wilayah metropolitan Bandung merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Kota Serang merupakan salah satu kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Banten. Kota ini berada di bagian barat laut Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, serta Laut Jawa di sebelah utara. Kota Serang dilintasi jalan tol Jakarta Merak dan juga dilintasi oleh jalur kereta api Merak sampai Tanah Abang. Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten dan sebagai pusat budaya Sunda Banten serta Jawa Serang, dan penduduknya menuturkan bahasa Sunda Banten dan juga bahasa Jawa Serang. Kabupaten Purwakarta adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Purwakarta terletak di Kecamatan Purwakarta dan berjarak kurang lebih 80 km sebelah tenggara Jakarta. Purwakarta dikenal sebagai tempat kelahiran beberapa negarawan dan pemimpin besar asal Jawa Barat pada masa awal pendirian Republik Indonesia. Di antaranya ada pahlawan nasional Kusuma Atmaja, yaitu ketua pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Ipik Gandamana, yaitu bupati pertama Kabupaten Bogor dan gubernur Jawa Barat, serta menteri dalam negeri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian utara dan sebagian wilayah barat, Kabupaten Bogor di bagian barat, Kabupaten Subang di bagian timur dan sebagian wilayah bagian utara, Kabupaten Bandung Barat di bagian selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian barat daya. Kabupaten Serang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten ini terletak di ujung barat laut Pulau Jawa. Secara de jure, ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Ciroas. Kabupaten Serang berbeda dengan Kota Serang yang telah dimekarkan pada tahun 2007. Kabupaten Serang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.467,35 km persegi dan populasi mencapai kurang lebih 1.623.000 jiwa pada sensus tahun 2020. Batas-batas wilayah Kabupaten Serang meliputi, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Serang dan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda. Kabupaten Bogor adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Lebak di barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi berada di sebelah utara, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara. Kota Bogor merupakan enklave dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong yang berada di sebelah utara Kota Bogor.
Kabupaten Tangerang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tiga Raksa Kota. Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten yang terletak di bagian timur Provinsi Banten. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 959,61 km persegi atau 12,62% dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini terletak 30 km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Kota Serang atau ibu kota Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggerahan, dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Tangerang Selatan berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur. Selain itu, Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini terletak tepat di sebelah barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Suku aslinya adalah orang Sunda Banten. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Tangerang kurang lebih sebanyak 1.854.000 jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 12.041 jiwa per kilometer persegi. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Bekasi dan Depok. Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 59 km di sebelah selatan Jakarta dan merupakan enklave Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak kurang lebih 1.100.000 jiwa dengan kepadatan 9.278 jiwa per kilometer persegi. Kota Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang lumayan sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten. Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi kota Cilegon adalah kota baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di kawasan industri Krakatau Steel. Di kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara. Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Mojokerto secara de facto adalah Kecamatan Mojosari. Dan saat ini banyak gedung pemerintahan yang secara bertahap dipindahkan dari kota Mojokerto ke Mojosari. Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei tahun 1923 ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan dan 304 desa. Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berlokasi di Bangil, Pasuruan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara. Kabupaten Probolinggo di sisi timur, Kabupaten Malang di sisi selatan, dan Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto berada di sebelah barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Sidoarjo.
Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di sisi timur, Kabupaten Pasuruan di sisi selatan, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik memiliki luas sekitar 1.191,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean yang berada 150 km lepas Laut Jawa. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur dari Jakarta atau 435 km dari sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Kota Depok adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April tahun 1999. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Depok sebanyak 1.887.000 jiwa, dengan kepadatan 9.421 jiwa per kilometer persegi. Daerah khusus ibu kota Jakarta atau disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town. Kabupaten Bekasi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di sisi timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Suku aslinya yaitu suku Sunda. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Karawang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di sebelah barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Subang di timur, Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di selatan. Karawang memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 1.652 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.361.019 jiwa. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Canda Braga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Bekasi berjumlah 2.465.000 jiwa. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia saat ini. Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.